Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV Senas Kalia ya di pagi hari ini, pemirsa kita kembali menyapa anda dalam talkshow bincang hari ini di hari Jumat tepatnya di tanggal 5 Februari 2021. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan jangan lupa ya untuk terus menerapkan 3M dalam uh, protokol kesehatan COVID-19. Pemirsa di kesempatan hari ini, pemirsa luar biasa sekali di pagi hari di Studio Sultan TV kita akan membahas terkait dengan mitigasi bencana selamatkan jiwa dan luar biasa ini sangat spesial di hari Jumat ini. Uh, saya sudah ditemani pemirsa oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Bapak Febri Rizki Pratama. Assalamualaikum Pak. Assalam. Waduh kayaknya masih muda ini dipanggil Abang juga ini masih cocok ya. <laughs> Sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah sehat, hadir. Ya, Alhamdulillah sudah hadir di Studio ya. Sultan TV begitu. Dan juga pemirsa jangan lupa untuk melayangkan pertanyaan anda boleh nih nanti langsung bertanya kepada Pak Kepala Pasanda BPPD Kabupaten Lebak terkait dengan mitigasi bencana melalui kanal YouTube kita di SultanTV.co dan juga anda bisa menyaksikan tayangan kita nanti di kanal YouTube dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita media sosial kita di SultanTV.co. Baik Pak Kepala, ini mungkin bisa dijelaskan dulu, mungkin Pak Mirsa juga ini belum tahu. Sebetulnya kalau dari artis sendiri mitigasi bencana itu apa sih maknanya Pak Kepala? Oke, okay. uh, terima kasih Mbak. Uh, mitigasi kita bisa banyak arti lah, hmm. bisa banyak arti. Uh, tapi yang paling utama sebenarnya di merujuk pada arti dari mitigasi bencana menurut Undang-Undang 24. 2007 tentang penanggulangan bencana, di mana uh, mitigasi itu serangkaian upaya dalam pengurangan risiko bencana. Jadi uh, secara pendeknya begitu lah, serangkaian upaya uh, dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dan mitigasi itu selain uh, dibagi dua, selain hmm. struktural dan ada juga mitigasi non struktural. Hmm. sebenarnya begitu kualitasnya begitu. Hmm, kalau yang struktural berarti meliputi kalau, fisik ya? ya. Kalau mitigasi struktural serangkaian upaya yang uh, pengurangan risiko bencana dengan uh, fisik misalnya pembangunan shelter, uh, pembangunan tebing penahan tanah. Kalau mitigasi non struktural lebih ke sosialisasi geladi dan lain sebagainya. Hmm, Terus berarti ini lebih ke kaitannya dengan mental begitu ya, Pak nah, kepala ya. ya? Tuh. baik dan pak kepala mungkin bisa dijelaskan juga kalau provinsi banas secara umum katanya ini kan e, menjadi salah satu daerah atau provinsi yang rawan bencana ya. apalagi kabupaten lebak ya <laughs> ada berapa titiknya sih pak kepala kalau bisa dijelaskan siap uh, dari indeks rawan bencana yang dikeluarkan oleh bnpb uh, kabupaten lebak khususnya itu Indeks skornya sampai 215, artinya memang sangat rawan sekali. Hmm. Kalau diurut dari uh, se si Indonesia bahwa Kabupaten Lebak ini rankingnya ranking lumayan 14 lah. Dari dari ratusan kabupaten se si Indonesia. Jadi si memang Indonesia. sangat sangat uh, memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Dan Kabupaten Lebak juga salah satu supermarket uh, bencana. Jadi hmm. hampir semua bencana ada di sana potensinya dari mulai banjir, longsor sampai tsunami. Kita juga punya pantai 95,1 km di uh -huh. uh, selatan uh, Lebak itu juga lawan potensi tsunami. Jadi kalau hasil pemetaan kita uh, kita punya 7 7 jenis bencana yang sangat mengancam uh -huh. di Kabupaten Lebak, Baik. banjir, longsor, tsunami Kekeringan, gempa bumi, kemudian uh, pergerakan tanah, dan satu lagi kekeringan. Lengkap semuanya, ada ya, Pak. Kepala ya. <laughs> Makanya sering dibilang bahwa Kabupaten Lebak salah satu supermarket bencana. Hmm. Apa aja ada di sana? Apa aja di sana? Bahkan tadi disebutkan uh, peringkat ke-14 dari seluruh yeah. kabupaten yang ada di Indonesia. Indonesia. Apa kemudian yang mengakibatkan <laughs> faktor apa saja? Mungkin selain tadi, uh, posisi barangkali hmm. ya, Pak. Kepala ya, nah memang. Uh, kalau kita kaji, kita kaji lebih uh, dalam faktor geologisnya pertama faktor geologis uh, di da di lebak ini dimulai dari posisinya berada di de dekat dengan gunung api Krakatau kemudian juga uh, di selatannya potensi megatrasnya ada kemudian juga daerahnya daerah perbukitan longsor dialiri dua sungai besar. Ada sungai Cujung yang mengalir sampai Serang, juga di selatan ada sungai Ciliman yang mengalir sampai ke uh, Pandeglang juga. Hmm. Nah, itu semua potensi-potensi yang ada di uh, Kabupaten Lebak yang membuat uh, peringkat risikonya sangat tinggi di sini. Hmm. Gitu. Artinya ini juga menjadi Uh, tugas besar dan juga tugas berat juga untuk kawan-kawan BPBD Kabupaten lo ya Pak Kepala ya uh, penanggulangan bencana sebenarnya hmm. penanggulangan bencana kalau Mba lihat dari hmm. mungkin sering lihat lah logonya adalah segitiga ya bukan okay. segitiga biru terigu juga gitu <laughs> logonya adalah segitiga hmm. di mana penanggulangan bencana itu sebenarnya tanggung jawab dalam Uh, dalam penanganannya, sebenarnya tanggung jawab bersama jadi ada segitiga itu sekarang memang um, di menjadi pentahelix. Tapi uh -huh. uh, yang paling utama adalah adanya pemerintah, kemudian masyarakat, dan dunia usaha. Sebenarnya tanggung jawab bersama lah, tapi leading sektornya ada di BPBD. Leading sektornya memang di BPBD. Uh -huh. Baik, Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan juga nih sepanjang tahun di uh, Kabupaten Lembah, kira-kira. Apa sih bencana yang paling dahsyat begitu menimpa di Kabupaten Lebak atas sepanjang sejarah? Uh, sejarah pernah mencatat bahwa Kabupaten Lebak uh, Pernah terjadi tsunami purba 400 tahun yang lalu okay. Hasil uh, studi yang dilakukan oleh teman-teman dari LIPI Itu uh, mengatakan bahwa ada jejak tsunami purba mm -hmm. Di uh, pantai selatan uh, Lebak. Namun demikian uh, di era modern ini mungkin yang paling besar adalah banjir bandang kemarin tahun 2020, 1 hmm. Januari 2020 awal, 2020 awal tahun 2020 itu kita banjir bandang dan uh, itu sangat besar. Dampaknya, efeknya juga kerusakannya juga besar. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi bencana banjir yang sedahsyat itu. Betul, sebelumnya nggak pernah. Karena uh, banjir bandang itu memang kombinasi antara uh, curah hujan yang tinggi, kemudian juga adanya uh, alih fungsi lahan hmm. di sekitar hulu okay. yang harusnya di sana itu masih daerah tutupan tapi kemudian ada perubahan uh, alih fungsi lahan yang hmm. jadi tanaman produksi yang sebenarnya tidak cukup kuat menahan uh, longsoran hmm. ya, gitu. Baik, artinya memang di Kabupaten Lebak sendiri ini seiring dengan perkembangan zaman juga, Pak Kepala, ini banyak juga. Perumahan-perumahan barangkali ya ini nah, alam silahan begitu ya. Nah, Tadinya itu. mungkin dari hutan, kebun ini menjadi perumahan-perumahan. Jadi pemukiman. Pemukiman. Ya, ya. baik, Pak Kepala, kalau kita bicara lagi soal mitigasi bencana, hmm. apa kemudian yang dilakukan uh, terkait dengan sosialisasi kepada warga, hmm. ketika mungkin dari kawan-kawan BPBD sendiri ini uh, mensosialisasikannya masyarakat seperti apa, sudah mulai aware dan terbuka atau seperti apa? Oke, okay. uh, yang yang dilakukan sebenarnya dalam mitigasi non struktural, mm -hmm. mitigasi non struktural kan ada sosialisasi, pelatihan, kemudian terakhir adalah gladi atau simulasi. Nah, uh, sosialisasi ini uh, sering kali ya, sering kali dilakukan baik oleh BPBD maupun teman-teman organisasi uh, pegiat kemanusiaan yang lain sebenarnya. Tidak hanya uh, tidak hanya soal banjir, tapi juga yang lain, longsor dan tsunami. Hmm. Kita uh, kita bagi sebenarnya mbak strategi dalam sosialisasi ini kita bagi dalam dua langkah. Pertama kita lewat formal dan non formal. Uh -huh. Lewat formal itu kita coba lewat kegiatan-kegiatan uh, yang dilakukan seperti misalnya ke sekolah, kemudian juga ke uh, lembaga-lembaga yang lain yang ada desa, kecamatan itu juga kita masuk, kita coba uh, berikan edukasi kepada mereka uh -huh. bagaimana jika terjadi bencana apa yang harus dilakukan dan jika terjadi bencana siapa dulu yang harus diselamatkan dan lain sebagainya uh -huh. nah tapi uh, di, di lain pihak kita juga uh, strategi yang dilakukan adalah dengan non formal mbak non formal artinya kita pendekatan, kita punya relawan mbak oke okay di Kabupaten BPBD Kabupaten Lebak kita punya 28 relawan masing-masing uh, kecamatan satu relawan. Mm. Nah, itu uh, kita upayakan teman-teman relawan untuk mobile terus mereka bersosialisasi masuk ke semua tingkatan masyarakat untuk terus uh, mm, melakukan diseminasi informasi uh, tentang uh, risiko bencana yang ada di wilayahnya. Misalnya mm. Uh, Cibeber dia wila, mm. wilayah yang rawan terhadap uh, bencana longsor. Nah nanti relawan Cibeber secara non formal uh, dia terus melakukan sosialisasi pendekatan entah itu di warung kopi, entah mm. itu di pos kamling entah okay. itu dimanapun mereka mereka terus melakukan sosialisasi uh, tentang uh, potensi bencana yang ada di wilayahnya. Mm. Sebenarnya itu. Baik baik, pak kalau kita lihat pemetaan sendiri tadi, sudah disebutkan ya. juga ya sedikit dan juga sedikit apa hmm. pak kepala. Dari sekian banyak desa dan juga kampung ya di kabupaten, lebak yang paling rawan di mana, pak kepala? Yang paling rawan, oke. Okay. Hmm. Uh, dan apa bicaranya? Kalau kita bicara sebenarnya dari kombinasi semuanya, hmm. yang paling rawan adalah ada beberapa kita bisa sebutkan. Pertama adalah kecamatan Wonosalam. Oke, okay. cawan tanwana salam, potensi banjirnya tinggi. Kemarin, 6 Desember, dia juga hampir 300 rumah yang terendam. Kemudian, kalau musim kekeringan, musim panas, uh -huh. dia juga eh, mengalami kekeringan karena kondisinya kan dekat sekali dengan pantai, sehingga air bawah tanahnya juga sedikit payau. Okay. Otomatis kalau kekeringan, mereka kekeringan. Kemudian, gempa bumi dan terakhir juga tsunami, karena uh, tsunami ini paling yang paling rawan bagi kami adalah uh, warna salam. Karena warna salam hmm. itu tidak ada uh, bukit alami, jadi dari laut langsung ke kecamatan itu. Hmm. Oleh karena itu, uh, melalui uh, BNPB dan Kementerian PU uh, sebagai bentuk mitigasi struktural terhadap bencana tsunami di Wanasalam dibangun shelter atau tempat evakuasi sementara jika terjadi tsunami. Mm -hmm. Nah itu salah satu bentuk mitigasi struktural sudah yang sudah dibangun. Sudah mm -hmm. sudah dibangun 2014 tingginya hampir 21 meter bisa menampung hampir 4.000 orang jika terjadi tsunami. Mm -hmm. Hmm. Baik, Pak Kepala. Dan kalau kita lihat sendiri, Pak Kepala, dari luas wilayah ini, kan ya. Kabupaten Lebak di Provinsi Banten menjadi kabupaten atau daerah yang uh, paling luas, begitu ya. kalau dibandingkan dengan kota dan juga kabupaten Tenang. lainnya di Provinsi Banten. Ini seperti apa cara BPBD untuk menjangkau masyarakat di pelosok, begitu untuk memberikan sosialisasi mitigasi bencana? Oke, okay. uh, tadi sudah disampaikan, Mbak, uh -huh. uh, kita punya relawan memang. Uh, Mungkin belum maksimal, okay. tapi teman-teman kami, relawan-relawan, kami sebut relawan tangguh. Mbak, relawan kami, dia mobile tiap hari, mengunjungi desa tiap desa untuk terus disosialisasikan mengenai pengurangan risiko bencana, karena bagi kami, investasi dalam bidang pengurangan risiko bencana lebih baik daripada sesudah terjadi bencana. Betul. Nah, itu uh, tadi sudah disampaikan juga. <tuh>. Mereka melakukan edukasi sosialisasi hampir tiap hari, Mbak. Mm. Mereka keliling uh, berkoordinasi dengan desa, daerah-daerah mana yang uh, rawan bencana, dan juga teman-teman uh, relawan melakukan inisiasi di desanya masing-masing atau di kecamatan masing-masing. Jika terjadi bencana, jika terjadi bencana, mereka sudah bisa memetakan, Mbak. Okay. Uh, Mengungsi kemana, hmm. kemudian Jalur evakuasinya kemana Oke. Mereka sudah mandiri sampai ke tahap sana hmm. Artinya memang mungkin Masih belum maksimal ya. Tapi mungkin ada penambahan nanti Di tahun selanjutnya atau seperti untuk relawannya. Nah, ditahan dulu Pak Kepala Jawabannya, <laughs> kita harus jeda dulu Dan pemirsa tetap bersama kami ya Dalam bincang hari ini, Sultan TV <tif> Masih bersama Pak Febi, ini satu uh, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, dan kita juga masih membicarakan soal mitigasi bencana. Selamatkan jiwa, ini luar biasa nih, relawan tangguh, dan <laughs> ini menjadi garda terdepan begitu ya. Kalau yeah. di COVID ini tenaga kesehatan, yeah. tapi kalau untuk uh, persoalan bencana dan lain sebagainya, yeah. ini ada kawan-kawan dari BPBD Kabupaten Lebak. Untuk kalian, pemirsa yang ingin bergabung bertanya, silahkan langsung menuliskan. Uh, pertanyaan Anda ya melalui kanal Youtube kita di sultantv.com Pak Kepala, kita lanjutkan tadi ya yang sempat terpotong ya. jeda, terkait dengan penambahan uh, relawan BPBD ini uh. ada tidak di tahun 2021 atau seperti apa targetnya? Uh, memang uh, keinginan Ibu Bupati juga melihat kinerja teman-teman relawan juga dan harapan-harapan yang dibebankan kepada kami uh, Alhamdulillah berhasil Uh, kita sampaikan kemudian juga uh, diinisiasi di alhamdulillah uh, pertengahan tahun inilah pertengahan tahun ini kita uh, tambah satu relawan masing-masing satu kecamatan satu jadi uh -huh. jika 28 56 uh -huh. ya. jadi total nanti rencana di pertengahan tahun kita punya 56 jadi satu kecamatan dihandle oleh dua relawan, dua relawan, dua relawan. Baik. karena tadi itu mbak uh, disampaikan hmm. luas wilayahnya kita Betul. Uh, paling luas seprovinsi uh, uh, dan kalau dipegang oleh satu relawan hmm. ini makanya uh, kita akan tambah di pertengahan tahun ini jadi dua relawan. Dua relawan, idealnya berapa sih pak kalau satu kecamatan? Uh, kami ini? pernah berhitung mbak hmm. kami pernah berhitung uh, sebenarnya satu kecamatan itu idealnya adalah dihandle oleh lima relawan Baik. lima relawan mereka bisa uh, mengcover semua kecamatan dan juga jika terjadi bencana mereka bisa uh, koordinasi bagi tugas hmm. ada yang penanganan darurat kemudian juga ada yang jadi koordinator di pos aju ada juga yang logistik dan lain sebagainya hmm. idealnya memang lima Mm -hmm. Tapi 5. kita bertahap lah untuk uh, tahun ini kita coba tambah satu hmm. Baik, mudah-mudahan hmm. ini nanti bisa menambah lagi relawannya ya Amin. Squad Amin. tangguhnya Amin. gitu ya di setiap kecamatan <laughs> Pak Kepala, mungkin ini juga terkadang ada ya. stigma di tengah masyarakat yang beredar bahwa BPBD ini kerjanya setelah bencana gitu, oh, betul nggak ya. sih Pak? Ah, itu dia hmm. Uh, kalau kerja setelah bencana masih mending, mbak. Kadang-kadang hmm. anekdotnya orang uh, bilang katanya bwWd kerjanya berharap ada bencana. Kadang begitu. Ah. Nah, siapa juga sebenarnya si siapa sih yang nggak ingin yang uh, yang ingin ada bencana kan enggak ya. Tapi nggak begitu juga konsepnya hmm. sebenarnya. Uh, seperti tadi saya bilang. Uh, kami mau coba investasi di, di pengurangan risiko bencana. Artinya pra bencananya, Mbak, ya. karena uh, kami juga pernah berhitung. Jadi ya, kalau tanggap darurat kemudian pasca bencana itu kosnya lebih besar sebenarnya ketimbang uh, pra bencana. Ya. Nah, uh, makanya strategi yang akan coba dikedepankan mulai di tahun ini adalah uh, lebih ke pengurangan uh, pengurangan risiko bencana. Jadi kita akan coba menggandeng teman-teman uh, dari Pramuka, nanti ke depan kita akan coba menggandeng teman-teman di Pramuka, karena Pramuka uh, dia punya ekstrakulikuler, ekstrakulikuler, nah itu itu akan lebih masuklah ke, ke siswa gitu, karena uh, kalau kita laksanakan gladi atau simulasi atau pelatihan atau sosialisasi sekali hmm. udah hilang hmm nah tapi kalau misalnya hal itu terus diajarkan itu kan diinternalisasi di alam bawah sadar siswa bahwa oh kalau terjadi gempa bumi larinya mesti begini kemana hmm. atau seperti apa okay. nah itu kita akan coba gandeng teman-teman pramuka untuk uh, memberikan sedikit uh, pemahaman tapi kontinu terus-menerus selama pelatihan hmm. itu itu uh, diajarkan di seluruh sekolah nah itu kita akan coba itu selain itu juga uh, selain selain sosialisasi juga kita perlu upgrading plat, atau pelatihan lah uh -huh. kemudian juga kita perlu menyusun dokumen ada rencana kontingensi rencana kontingensi itu uh, rencana siapa berbuat apa siapa uh -huh. melakukan apa jika terjadi bencana skenario kita harus siapkan skenario nya dan itu harus disepakati bersama dan uh, uh, penanganan bencana tanpa skenario hmm. yang telah dibuat itu uh, kacau kan ya? kacau gitu okay. makanya tadi kalau dibilang katanya benca uh, kerjanya setelah bencana enggak hmm. Hmm. enggak kita banyak uh, sosialisasi kemudian juga perencanaan dan juga kajian sebenarnya hmm. di situ uh, kita berharap jika terjadi bencana nantinya semua sudah settle uhum. siapa berbuat apa siapa melakukan apa nggak ada tumpang tindih dan tidak ada juga uh, yang overlapping Oke, okay. baik artinya sosialisasi terus digalakkan oleh kawan-kawan ya. BPBD Kabupaten Lebak Saya juga penasaran Pak Kepala terkait dengan mungkin dukungan atau dorongan hmm. support bentuk support dari pemerintah daerah khususnya di Pemkab Lebak, Lebak begitu. Selain mungkin tadi disebutkan, nih sedikit bahwa hmm. akan ada penambahan uh, relawan ya. di pertengahan tahun. Perhatian lainnya untuk BPBD, apa nih bentuknya dari Pemkab? Uh, mungkin kalau secara organisasi, hmm. organisasi pemerintah daerah, Mbak, ya. yang pertama adalah dukungan anggaran. Baik. Alhamdulillah, di tengah keterbatasan uh, anggaran, pandemi COVID, hmm. kemudian juga... Uh, apa sumber pendapatan yang turun dan lain sebagainya? Anggaran BPBD Kabupaten Lebak seolah masih cukup lumayan, lah. Cukup lumayan, sekitar 5 miliar. Itu, saya pikir, uh, sudah cukup, lah, per tahun. Per -tahun. Okay. Nah, kemudian juga kita disupport dukungan anggaran. Uh, selain anggaran, juga kendaraan operasional, uh -huh. Mbak. Kita dapat tambahan mobil, tambahan motor. Itu juga salah satu bentuk perhatian dari Ibu Bupati kami kepada uh -huh. kami. Dan yang paling penting, sebenarnya, Mbak, yang paling uh -huh. penting bagi kami adalah support moral. Ya, support moral dari Bupati, Bupati kami memang. Uh, bayi kami dan kawan-kawan relawan yang ada di Kabupaten Lebak uh, bangga uh -huh. karena ibu ini setiap ada bencana dia turun dia datang ke kantor, berkantor di kami kemudian dengan teman-teman relawan juga uh, beliau sangat uh, perhatian uh -huh. dan, dan itu sebenarnya uh, apa modal kami ya modal uh -huh. kami di lapangan adalah support moral dari bupati kami uh -huh. dan pak wakil serta pak sekda sebenarnya jadi ya. semua uh, jika terjadi bencana um, mereka berkantor di kantor kami datang uh -huh. kantor juga ke lapangan dan lain sebagainya itu uh, modal moral bagi uh -huh. kami dan relawan dalam penanggulangan bencana sebenarnya. Oke, ini artinya ada suntikan semangat tersendiri nah, ya dari apa jajar pemerintah dari, kabupaten Lebak ya iya. pak kepala ya nah terkait dengan penanganan covid sendiri apakah ini bpbd juga menjadi salah satu leading sektor ya untuk penanggulangan covid selain mungkin dinas kesehatan begitu ya ya uh, untuk covid untuk covid di di Lebak hmm. uh, kami bagian dari satuan tugas satgas covid tentunya oke okay. nah concern uh, utama kami Tadi Mbak sudah dijelaskan, uh -huh. uh, kami punya relawan dan relawan-relawan itu menjadi uh, menjadi garda terdepan dalam perubahan perilaku masyarakat karena kami uh, kami dibekali aplikasi Mbak, kami uh -huh. dibekali aplikasi hanya untuk di Kabupaten Lebak aplikasinya uh, yang Apa? dilaporkan ke pusat melalui okay. gitu. satgas uh, COVID uh, uh -huh. nasional. Jadi kami menjadi uh, relawan pemantau perubahan perilaku masyarakat terutama yang berkerumun atau tidak uh -huh. menggunakan masker. Nah, itu uh, dikompilasi dalam sebuah sistem nanti dia akan keluar indeks uh, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Uh -huh. Semakin tinggi indeks kepatuhannya berarti kita anggap bahwa daerah tersebut sudah patuh terhadap protokol kesehatan. Uh -huh nah sebenarnya itu selain juga kita memberikan bantuan logistik mbak okay. kita memberikan bantuan logistik bagi yang melakukan isolasi mandiri uh, khususnya yang di rumah kalau kita ada rumah singgah memang untuk yang penyintas covid uh -huh. uh, tapi kita juga uh, memberikan logistik bagi yang uh, melakukan isolasi mandiri uh -huh. itu sih uh -huh. baik baik apalagi kalau di kabupaten Lepas sendiri ini kan tidak termasuk zona merah ya, tapi ini ah. tidak membuat lengah begitu ya, Pak Kepala? Iya. Kita <laughs> uh, kita per hari ini kita bukan belum dan jangan lah, ya. jang jangan Mudah juga dan jangan juga menjadi zona merah. Kita masih oranye Kalau melihat uh, apa yang di, uh, peta zonasi yang dikeluarkan oleh uh, pemerintah provinsi uh -huh. uh, per kemarin perkemarin juga ibu bupati mengeluarkan perbup tentang psbb kembali. Ya. Nah itu psbb yang saya pikir cukup uh, ketat mbak karena nanti juga digelar op operasi justisi hmm. penggunaan terutama penggunaan masker dan kerumunan okay. karena uh, kita beri masukan juga salah satu penyumbangnya adalah uh, aktivitas kerumunan dan pe penggunaan masker yang kendor setelah, uh, setahun, PPKM, ya. okay. setelah setahun, oh, setahun ini, setelah tahun ya, okay, ini, ini kita battle dengan covid ini kan uh, masyarakat mulai lem, apa, lengah lah, mm -hmm. mulai lengah, mulai capek dengan covid ini Betul. akhirnya kendor juga progresnya. Oke, okay. gitu bukan hanya masyarakat tentunya BPBD dan juga dinas kesehatan juga ini merasa lelah gitu ya, pak kepala ya terkait dengan covid. Siap. baik Pak Kepala, mungkin kita kembali lagi terkait dengan mitigasi bencana. Barangkali ini kan sosialisasi terus dilakukan ya. secara masif. Begitu, saya juga penasaran uh, seperti apa kemudian respon masyarakat ini. Kan, apa sih sosialisasi hmm. lagi? Sosialisasi lagi ya. begitu, seperti apa penerimaannya, Pak Kepala? Sejauh ini, uh, sejauh ini memang uh, kita memberikan sosialisasi dan uh, pemahaman kepada masyarakat. Uh, penerimaan tentu beda-beda karena mm -hmm. uh, ada yang mudah ataupun ada yang agak sulit. Tapi bagi kami semuanya adalah masyarakat yang perlu uh, kita berikan edukasi bersama, Mbak. Okay. Oleh karena itu uh, tadi kita di tahun ini kita akan coba memulai dengan melakukan uh, sosialisasi lebih ke yang anak sekolah hmm. karena anak sekolah dia masih masih bisa dibentuk lah, masih okay. bisa dibentuk. Kami belajar dari pengalaman negara-negara lain bahwa sosialisasi atau pemahaman yang lebih dini itu lebih lebih mudah hmm. karena mereka akan menginternalisasi pemahaman-pemahaman yang masuk di alam bawah sadarnya. Hmm. Mereka gitu. Okay. Nah, untuk pendidikan orang dewasa seperti yang yang sudah dewasa, hmm. tentunya kita lebih kepada uh, memberikan sedikit pemahaman supaya mereka bisa mengerti bagaimana risiko tinggal di daerah yang risiko bencana. Tidak, tidak suruh pindah ya dari daerah itu ya ah, Pak? Ya? Enggak. <laughs> Sulit ya? Sulit, <laughs> karena uh, tadi uh, kalau memang dia tidak bisa pindah, berarti kan kita harus hidup berdampingan dengan uh, bencana. Mau oh, tidak mau? Mau-mau-mau. Yang penting kenali risikonya, jauhi bahayanya. Oke. Okay. Gitu. Baik. Pak Kepala terkait dengan mungkin ini mitigasi bencana hmm. lagi penanggulangan bencana, ya. ini kan di tengah Covid begitu. Ya. Adakah kemudian uh, dari kawan-kawan BPBD ini menyiapkan skenario lain terkait hmm. dengan penanganan bencana tapi di tengah Covid. Ini kan mungkin ada ya. apa ya hambatan, mungkin ada tantangan tersendiri juga begitu ya Pak Kepala ya? Baik, dijawabnya nanti ya, Pak. Selesai jeda berikut, kita masih ada satu segmen lagi, pemirsa, tetap bersama kami, ya, dalam bincang hari ini. Masih bersama Pak Febi dari BPBD Kabupaten Lebak. Sultan TV, terima kasih. Anda masih bersama kami, ya, setia di bincang hari ini, tepatnya di hari Jumat besok, sudah weekend. Tapi jangan uh, pergi kemana-mana, begitu ya, Pak Kepala. Ya, ini harus tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menjauhi kerumunan. Kalau misalnya mau liburan, mungkin liburan kecil saja di depan rumah, begitu ya. Jadi, jangan sampai berkerumun, atau mungkin, uh, apalagi keluar kota, keluar dari kabupaten, Lebak. Pak Kepala tadi sempat terpotong kembali ya, ya oleh jeda terkait dengan mungkin skenario penanggulangan bencana di tengah COVID ini kan ya. kayaknya agak ribet dan juga lumayan memakan menguras tenaga juga seperti ya. itu ya Pak Kepala seperti ya seperti apa? Uh, kita sudah dapat panduan, Pak. Uh. Kita dapat panduan uh, penanganan uh, bencana di tengah pandemi itu ada panduannya dan kita implementasikan sebenarnya ketika terjadi bencana banjir tanggal 6 Desember kemarin di uhum. pengungsian kita bagi kemudian masing-masing uh, bed pengungsian di tempat pengungsian itu kita atur jarak kemudian juga masing-masing uh, tempat juga di, uh, di di depan itu ada masker kita bagi masker juga kemudian yeah. juga uh, hand sanitizer dan lain sebagainya terutama juga untuk para teman-teman relawan ketika uh, melakukan penanganan di tempat uh, pengungsi mereka juga men men menggunakan masker intinya semua protokol kesehatan di dipenuhi. Uhum. Nah, itu ya memang banyak 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 tantangannya Mbak karena Tuh. masyarakat sulit ya namanya pengungsian, ada uhum. yang ingin berkumpul dengan keluarganya dan ya. lain sebagainya. Hmm, Artinya ini menjadi tantangan tersendiri ya dari kawan-kawan BPBD. Baik Pak Kepala, ini sudah ada beberapa pertanyaan begitu ya. yang masuk ke melalui kanal YouTube Sultan TV. Ya. Ini yang pertama, apakah akan ada rencana untuk pembentukan tim siaga malam hari? Ronda sepertinya ya Pak ya, <laughs> ya. Seperti apa, Pak? Eh, uh, kita memang uh, ke teman-teman relawan, mbak, mbak, karena banyak ba banyak bencana yang terjadi ke jadi, kami punya ini, punya bencana colongan, gitu ya. Punya kesimpulan bahwa okay. bencana hadir ketika kita lengah. Okay. Nah, itu sebenarnya kesimpulan kita lah, intaran ya. Tapi selalu bilang bahwa bencana hadir ketika kita lengah, dan rata-rata lengah itu biasanya malam hari, mm -hmm. kalau enggak sedang hari libur. Okay. Nah, orang libur Sabtu, Minggu, atau malam hari itu. Nah, biasanya bencana hadir di sana. Nah, gitu. Uh, makanya kita ke teman-teman relawan selalu bilang, Aktivasi kembali uh, sistem keamanan lingkungan. Okay. Atau siskamling hmm. lah. Orang dulu bilangnya siskamling kan sistem keamanan lingkungan. Hmm. Nah, jadi ronda itu sebenarnya metode yang sangat uh, efektif dalam uh, mitigasi mbak hmm. mitigasi terutama uh, jika terjadi uh, potensi potensi bencana hujan terus menerus hujan di malam hari uh, kemudian juga mulai muncul retakan atau juga mulai muncul air yang dari tanah hmm. nah itu malam hari mereka sebenarnya siap lah untuk evakuasi untuk kemudian mengamankan warganya hmm. nah itu kita sering dorong teman-teman relawan yang ada di kita untuk itu Oke. mengaktifasi kembali sis kamling. Hmm, nah, karena itu. memang sudah mulai luntur ya Pak Kepala. ya Nah itu hmm. karena sekarang sudah jarang, hampir ya. jarang orang melakukan ronda Betul. dan sis kamling. Hmm, apalagi di perumahan, barangkali ya nah, komplek -komplek, iya. komplek ini juga sudah masing-masing nah, saja begitu ya. Masing-masing. <laughs> nah, gitu. Baik, Pak Kepala pertanyaan selanjutnya, Siap. adakah kontak layanan untuk meminta bantuan nih untuk khususnya mungkin BPBD Kabupaten Lebak dan pada umumnya seperti itu Pak. Oke. Okay. Uh, call center sebenarnya di kita di Lebak Siaga sebenarnya ada 112 uhum. itu adalah 112. 112 adalah uh, call center bagi penanggulangan bencana maupun kegawat daruratan lainnya. Namun demikian untuk direct access atau uh, kontak langsung bisa ke uh, kontak posko utama BPBD Kabupaten Lebak bisa dicatat di 0812 8844 oke nah itu memang uh, kontak langsung jika terjadi bencana atau hal-hal yang kegawat daruratan hmm. yang sifatnya masih di lingkungan bencana nah itu bisa kontak ke kalau media 1. sosialnya? Hmm. Uh, media sosial kita punya hmm. instagram mbak oke okay. karena sekarang hitsnya instagram ya hmm. dulu facebook sekarang instagram Nah, kita aktif di Instagram sebenarnya. Okay. Memang aktif di Instagram, tinggal di follow uh, BPBD Lebak. BPBD Lebak. Lebak. Boleh ya. mungkin lewat direct message juga ya, ya begitu boleh ya? Boleh lewat direct message. Hmm. Uh, seperti bencana banjir kemarin banyak juga yang hmm. DM kita tentang uh, pengiriman logistik, penempatan relawan dan lain sebagainya. Hmm. Gitu. Artinya kalau kawan-kawan BPBD ini standby 24 jam atau seperti apa, Pak? Eh uh, <laughs> hari libur nganter juga. <laughs> Jadi kalau anekdotnya kalau kalaupun temen uh, ada yang butuh bantuan di jam 4 subuh kita ada. Ada. Jadi 24 jam. 24 jam. 24 jam. 7 hari dalam seminggu. 7 hari dalam seminggu. <laughs> Baik. <Bye. laughs> Luar biasa. Pak Kepala ini uh, pertanyaan selanjutnya adakah program BPBD untuk menggandeng relawan-relawan di Banten ini tadi sudah sempat disinggung ya, ya. mungkin relawan di luar BPBD ya uh, nah memang bencana banjir Bandang tanggal 1 Januari membuka mata kita bahwa uh, penanggulangan bencana itu tidak bisa di, digarap oleh satu pihak saja kita juga melihat bahwa potensi relawan yang ada di Lebak dan di Banten ini besar. Relawan-relawan okay. pejuang kemanusiaan ini potensinya sangat besar, banyak sekali dan mereka total dalam penanggulangan bencana. Uh, yang membuat kami berpikir bahwa perlu ada sebuah des, uh -huh. uh, kita sebut des relawan. Nah, des relawan ini nanti di sana menghimpun relawan-relawan yang bisa uh, membantu kami ketika terjadi bencana khususnya karena masing-masing relawan punya spesialisasi tersendiri Mbak ada yang di tadi uh, evakuasi hmm. ya trauma healing kesehatan hmm. mereka punya spesialisasi tersendiri dan itu sangat membantu 1 Des 1 Januari 2020 bencana banjir Bandang kita hmm. banyak dibantu oleh teman-teman relawan jadi kita ber, kita akan coba membuat des relawan kita inisiasi lewat uh, kami nanti kita akan naikkan dalam sebuah forum pengurangan risiko bencana. Mudah-mudahan tahun ini hmm. kita sudah punya programnya tahun ini uh, okay. bisa dijalankan bisa running. Hmm. Kalau gitu. yang tercatat Pak Kepala ada berapa kira-kira mungkin organisasi relawan yang uh, nanti bekerja sama? <laughs> dengan kami hmm. yang uh, biasa dengan kami kami mencatat dalam desk relawan yang ada itu ada 25 Mbak, 25 organisasi hmm. relawan baik itu relawan-relawan yang uh, seperti PMI, hmm. Tagana dan lain sebagainya, itu juga ada relawan-relawan yang uh, berbasis uh, sosial, kemudian relawan yang seperti Uh, Lazharva, hmm. LPBI, uh, ya LPBNU, kemudian juga Disaster uh, Muhammadiyah, hmm. terus juga banyak lara hampir 25 pak, kami mencatat hampir 25. Hampir, hampir 25 okay. yang uh, sering berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan kita. Hmm. baik, gitu. Berkolaborasi dan nanti akan ada. Mungkin legalnya begitu ya, ya di tahun ini di tahun, di tahun ini biasa, kita uh, kita mulai dengan des relawan hmm. setelah desa relawan kita akan up lebih uh, lebih legal dengan uh, pem pembuatan forum pengurangan risiko bencana hmm. di Kabupaten Lebak tentunya. Oke. Okay. Pak Kepala mungkin bisa kalau sedikit kita berkeluh kesah begitu ya. Siap. Sedikit ya. Ini apa sih kemudian ya misalnya apa yang membuat kawan-kawan BPBD pada satu titik itu merasa lelah atau mungkin bosan barangkali pernah merasa seperti itu tidak sih Pak Wala? Uh, <laughs> ya sebenarnya uh, ya mungkin kalau capek atau lelah ya manusiawi Mbak. Mm -hmm. Manusiawi, kemudian juga kita sering dikritik karena lambat okay. atau dikritik karena tidak mampu dalam hmm. penanganan, yaitu manusiawi juga. Karena uh, kritik bagi kami juga salah satu upaya untuk mengingatkan kami agar dalam penanggulangan bencana kita tetap on the track. Sebenarnya hmm. begitu, hmm. hanya mungkin keluhannya, dan rata-rata keluhannya mungkin. Jarang pulang aja sih, oh, pulang. jadi Bang Toib ya, jadi Bang Toib. <laughs> ya, udah resiko ya, resiko oh. dari pekerjaan. Apalagi jika terjadi bencana, rata-rata okay. tidak pulang hampir seminggu, oh. berapa hari Tapi udah, udah bagian dari resiko lah. Betul. Sudah bagian dari resiko uh, bekerja di bidang ini, ya dijalani aja. Oh. Adapun seperti kritik, saat kritik kemudian juga. Uh, atau bahkan jatuhnya nyinyir dan lain sebagainya ya. udah kami sudah sudah kebal sudah ya, kebal karena uh, kami kami lebih menekankan pada uh, ini ak ini aksi kami ini bukti kami bahwa uh, kami atau negara ya kita kami meng mengapa kami adalah negara, negara hadir untuk masyarakat hmm. itu aja baik baik di tengah kenyinyiran begitu ya tapi tetap semangat dan Mas juga tetap mangan. tangguh karena BPBD tangguh begitu yeah. Pak Kepala ini sayang sekali okay. kita harus dipisahkan oleh waktu begitu Siap. terima kasih atas informasi dan juga kebersamaan Pak Kepala nih di di luar tugasnya yang mungkin juga ini cukup panjang dan juga cukup yeah. berat begitu di Kabupaten Lebak barangkali ada kalimat terakhir yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV selamat uh, kepada para pemirsa dia ingin menyampaikan bahwa tetap uh, tetap uh, jaga kesehatan apalagi di pusat, di puncak musim hujan yang uh, terjadi pada periode ini uh, yang paling penting tetap sehat lah, tetap sehat uh, kenali bahayanya jauhi eh kenali resikonya jauhi bahayanya Kemudian juga kita harus jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari bahaya. Amin. Dari bencana dan juga kita bisa survive di tengah pandemi Covid ini. Amin. Itu aja sih. Amin, amin. Dan jangan lupa bersyukur dan bahagia ya, Pak Kepala ya. Jangan lupa bahagia. Karena ini juga penting untuk imunitas tubuh ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Bapak Febi Rizky Pratama yang ini menjadi salah satu agar terdepan begitu dalam penanggulangan bencana, mitigasi bencana dan sekaligus menjadi satgas COVID-19 dan kita doakan mudah-mudahan kawan-kawan di BPBD Kabupaten Lebak ini selalu sehat dan juga bisa menjalankan tanggung jawabnya bersama tentunya ini juga membutuhkan dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah saja namun juga dari masyarakat nih, untuk serta juga bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Lebak Pemirsa sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan berjumpa lagi di edisi bincang hari ini selanjutnya. Akhirnya saya Diah Tawungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.